Bisa langsung tumpah ya. Oh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku Tami. Dan di video kali ini adalah lanjutan dari video aku yang sebelumnya tentang Natura Beauty Spray. Dan aku mau bahas si shooting gel aloe veranya dari Natura Beauty juga. Ini tinggal segini doang karena aku beneran pakai produk ini. Nih ya, kalian bisa lihat ini tinggal setengah doang. Satu tub ini harganya Rp150.000. Shooting gel aloe veranya ini menurut aku dia satu produk tapi bisa perawatan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kenapa aku bilang dari ujung rambut? Karena ini bisa berfungsi untuk masker rambut. Jadi rambut aku kebetulan rontok banget dan rontok dan lepek gitu ya. Nah, kalau misalkan pakai ini, kalian bisa coba sendiri rasain di pemakaian pertama setelah pakai masker ini di rambut, kalian bisa rasain sendiri. Terus rambut tuh rasanya ringan, terus lebih segar, lebih sehat aja gitu loh. Terus rontoknya juga mulai berkurang. Itu dari ujung rambut, ya kan? Nah, sebelum lanjut lagi nih ke bawah, aku mau kasih tahu komposisi dari shooting gel ini. Dia ada aqua, alkohol, propolin nih. Kalian bisa lihat sendiri dan ini bagus banget untuk kulit-kulit. Dan pastinya ini adalah ekstrak dari lidah buaya. Kemudian kita lanjut ke bawah. Ini bisa kita gunakan di nggak ke bawah ya, di sini dulu, di muka. Bisa untuk maskeran, masker wajah nih, di alis. Kalian bisa pakai ini supaya alis kalian tebel. Terus bisa juga di bibir supaya bibir kalian itu nggak lembab. Jadi ini nggak apa-apa kena alis, kena bibir tuh nggak apa-apa. Terus di wajah bisa mengecilkan pori-pori. Nah, kalau misalkan yang tadi Natura Beauty yang spraynya itu lebih simpel sih, tapi kalau misalkan ini pakainya itu nggak tiap hari, kayak misalnya seminggu cuma 3 kali gitu untuk masker wajah, untuk masker rambut, nah kayak gitu. Nah, kalau si Natura yang tadi makanya setiap butuh kesegaran aja sih di muka. Terus turun lagi kita ke bawah gitu, ke tangan atau ke siku, itu bisa. Kan di sini kalau misalkan siku-siku itu kan biasanya kering ya, kering busikan gitu. Nah, itu juga bisa pakai Natura. Terus ke bawah untuk lipatan-lipatan yang nggak terlihat, lipatan-lipatan di dalam tubuh kalian. Kalau misalkan warnanya itu kurang bagus kalian atau kurang rata atau masalah apapun itu, kalian bisa pakai si aloe veranya ini. Terus kalau misalkan kaki kalian pecah-pecah, terus ada kapalan gitu, kalian juga bisa pakai si Natura ini, si aloe veranya ini. Banyak banget sih manfaatnya karena dia gampang banget meresap juga di kulit. Jadi dari rambut itu dia kegunaannya kayak mencegah kerontokan, memperkuat akar rambut. Dari kulit juga dia bisa melembabkan. Ini banyak banget manfaatnya. Langsung aja ke cara pemakaiannya. Pastiin wajah kalian itu udah bersih. Sini aku mau pakai untuk masker wajah ya. Nah, untuk dari packagingnya yang menurut aku minus adalah, jadi dia kalau biasanya kalau misalkan tutup itu dipencet baru keluar kan. Nah, kalau ini tanpa dipencet pun isinya tuh keluar. Jadi kita hati-hati banget kalau misalnya buka. Nah, untuk teksturnya nih ya, pasti lihat. Nah, teksturnya tuh kayak gini, kental, nyaris kayak air. Nah, cara pakai gampang, cuman di taruh sini aja. Terus tinggal dipakai tidur. Gampang banget meresapnya, cepet banget. Wanginya juga lidah buaya banget. Kalau masih ada bisa buat tangan. Lihat, ini udah ngeresep, udah kering, nggak ada 1 menit gitu. Ini udah kering, udah ngeresap dan enak. Nggak berat gitu, ringan di wajah. Jadi kalian nggak bingung lagi untuk membedakan si Natura yang spray sama si
syuting gel aloe veranya. Jadi kalian gak usah bingung-bingung lagi ngebedain dipakai, dia tuh dipakai beriringan juga, gak kenapa-napa. Segitu aja video dari aku, semoga kalian suka, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe video aku, dan share juga ke semua sosial media yang kalian punya. Oh iya, dan nyalain juga nih lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video dari aku. Sampai jumpa di video-video aku yang selanjutnya. Dadah.